mengucapkan selamat ulang tahun untuk kamu. Semoga panjang umur, sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan
limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia. Sehingga kita dapat hadir saat ini dengan selamat dan selamat. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara kita mulai. Acara yang pertama pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah sama-sama dan juga berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, sambutan dari ketua umum. Waktu dan sambutan kami persilakan. Acara yang kedua, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia untuk para hadirin, mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, setelah dipandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Ya, silakan dipakai susu kembali.
Ya, untuk acara yang ketiga, santunan terhadap anak yatim. Kepada Bang Dede Jenderal, dipersilakan. Jangan dibuka dulu. Alhamdulillah duit donasi dari Grab untuk anak-anak yatim piatu. Terima kasih. Dari Grab kesehatan keluarga. Terima kasih. Ya Ibu, duduk lagi Bu. Silakan Bu, duduk lagi. Duduk kembali. Oke. Ya, untuk acara yang keempat, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Bapak Deni selaku Ketua Umum Satgas Grab Stasiun Juanda. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul. Dan saya ucapkan terima kasih nih buat kepada rekan-rekan yang telah hadir pada hari ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan telah menyempatkan waktunya. Semoga semua kita di satu tahun shelter ini kedepannya akan lebih baik lagi. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang kedua kepada Bapak Tarman selaku Korlap Shelter Grab Stasiun Juanda, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'ala bil-fadil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama di sini saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Bang Deni, Wakil Ketua Umum Bang Arwa, jajaran pengurus shelter Stasiun Juanda dan tamu kita dari Forum Jakarta Pusat yang sekiranya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari namanya karena terus terang saya di Forum Jakarta Pusat sendiri belum pernah silaturahim. Di sini juga saya mau ucapin kepada semua taruna kalau ketepan pun begini nanti yang di Bekasi dia kecapean mampir ke rumah janda.
Ayo ucapin banyak terima kasih karena semua taruna sudah mau hadir di hilang di shelter Belanda. Sekali lagi, saya selaku orang yang umurnya belum lama, baru 2 bulan, belum jalan. Alhamdulillah, saya di sini bergabungnya sudah setahun lebih, tapi baru diangkat jadi korlap baru sebulan kemarin. Gantiin saudara Bang Taufik. Dengan kerelaan hati saya menerima limpahan amanah dari beliau, juga ketua umum dan wakil, saya terima dengan siapa nih? Semangat sehat supaya shelter Juanda terus maju. Ya. Di sini saya ingin membicarakan kepada semua taruna maupun undangan maupun yang tidak menjadi member ataupun anggota di shelter Juanda, kami terbuka. Ya, kami terbuka di shelter Juanda ini. Tidak ada pengkotak-kotakan. Di sini kita kerja dan silaturahim cari saudara mempererat dari ukhuwah Islamiah. Sekali lagi, saya sebagai korlap yang belum lama umurnya, saya sangat bangga dan senang bahwa kita semua menjadi solid. Kalau kata pantun begini, sian menggolong makan rujak totok, kalau gerah buru-buru pakai baju. Kalau jadi taruna jangan suka gede amat, kita kagak bakal bisa maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kalau udah beres, nggak apa-apa kalau mau sambutannya. Ini kan acara sambutan yang ketiga dari perwakilan pengurus pada nggak apa-apa bro, lu koordinasi aja. Main. Ini anaknya itu nggak bisa lagi. Mendingan. Belum foto. Foto tadi kan udah. Nah, ini sudah tuan lapar. Sambil menyelam makan batu. Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang belum jawab nih. Kayak lagi ya. Sambil menyelam makan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wa nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhar rasul salamullah alayka rabbi bismillah. Wanggur saya sehidi binatullah Kursilati minhadrati ma'aliyah. Alhamdulillah Masa'i salli ala Muhammad Isyafi al-Ammari wal-Ali wa-Ali al-Asri'in Mulwahidiyyati Rabbil Alamin. Ya Rabbil Adil Ya Syurid Tawamina Qadrib Wa'adid Jaybata Ya Rabbana Amadab. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita mampu menghadiri acara tasyakuran atau anniversary grup shelter Stasiun Juanda yang pertama kalinya.
Selawat serta salam marilah kita sanjungkan yang seindah-indahnya dan secepat-cepatnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabatnya. Yang kami hormati saudara Dedi Haji Ahmad Dedi sebagai ketua umum, dan yang saya hormati Abang Ahmad selaku Korlap Shelter Stasiun Belanda, yang kami hormati para tamu undangan baik dari Korwil pusat ataupun dari Shelter Tanah Abang, para taruna yang hadir dalam kesempatan sore hari ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan kalau orang yang saya hormati lagi kami selalu pengurus mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada alam-alam supaya bapak-bapak semua. Dan kemudian untuk para ibu-ibu yang berjatuh, kami sebagai pengurus dari taruna-taruna yang lain, semoga apa yang walaupun tidak banyak, ya insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Kami juga berharap atas doa dari adik-adik pada abang-abang semua, baik selaku pengurus maupun taruna Serta Stasiun Belanda, agar selalu diberikan keselamatan dalam mencari nafkah, selalu diberikan kesehatan. Adik-adik juga jangan lupa doakan para keluarganya yang tidak ada ya. Ya dari ya. Ini dari adik-adik ini, siapa yang bisa baca surat? Nanti Om kasih hadiah. Ayo, surat apa aja? Surat Al-Ahmad ya, Yasin ya, gak apa-apa. Ayo. Surat aja ya, gak usah malu. Gak usah malu, nanti diajarin sama Abang Leni. Ayo, yang bisa nanti tambahin. Ya lumayan di tengah ya. Iki bisa ini. Ayo siapa? Surat dari kelas ya. Gak apa-apa nanti sama Om temenin. Ayo gak apa-apa, gak apa-apa, gak usah malu. Ibunya juga boleh ini. Ini gak ada yang mau, gak ada yang bisa. Ayo gak apa-apa. Ayo, ayo. Om mau dengar, Om mau dengar. Ayo. Ya enggak apa-apa. Ya, ayo. Enggak apa-apa, tambahin sekarang ya. Ada namanya siapa? Siapa? Ini bapaknya udah meninggal, udah berapa lama? Siapa yang meninggal? Mama. Mamanya udah berapa lama? Itu jangan nakal ya. Doain mama supaya mama diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga enggak boleh kurang ya, ada sama ya, saya ini bapak ya. Ini mau baca surat apa nih? Surat Anas. Bapak Om denger ya. Nanti kalau benar bacanya Om kasih tambahan jajan lumayan. Om juga belum tarik sih tapi lumayan. Mau bibi tambahin jajan ya. Ya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas, hirain nas, min jari waswasi om nas, talaji waswasi sudurin nas, minajin nas, alhamdulillah. Ini ada yang mau kasih jajan gak? Tambahin. Buat jajan lagi ya, pinter ya, semoga jadi anak yang soleh. Tepuk tangan dulu buat saudara Iki. Terima kasih ya, Bu Iki ya. Terima kasih buat saudara Iki. Tidak mau lagi. Kita minimal, walaupun kita tidak bisa rutin terus-menerus untuk menyantuni mereka, minimal kita bisa menghatik mereka. Dari
kata yat itu berasal dari kata yat zaman, yang artinya ditinggalkan. Dan ditinggalkan itu ada beberapa level. Ada yang ditinggalkan orang tuanya bekerja, misalkan bapaknya bekerja. Ada juga yang ditinggalkan orang tuanya atau bapaknya menikah lagi. Dan mungkin ada yang ada di sini semua. Dalam kategori ditinggalkan, meninggal orang tuanya. Mari kita kelola untuk para anak-anak semua orang tuanya. Semoga mendapatkan tetap terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lakukan waktu sebentar saja untuk membacakan surat Al-Fatihah kembali. Kita khususkan itu kepada orang tua kita, khususnya untuk orang tua orang tua adik adik kita. Mari Alba, ya siapa namanya? Ibunya. Ibunya apa? Ya kebetulan dari taruna kita juga orang tua kita kemarin di bagian yang ketiga. Mari sekaligus juga khususkan untuk almarhumah orang tua dari Akan Yusuf Akbar yang dulu dikenal Pak Akbar. Mari kita khususkan salam kebajikan untuk para Akbar di dalam masyarakat. Al-Fatihah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, sebagai penutup, mungkin apa yang panitia pelaksana sediakan kurang berkenan bagi para tamu ataupun para taruna-taruna yang hadir pada sore ini, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadir dalam Wabillahi taufiq wal hidayah wa minna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa minna Allah subhanahu wa ta'ala wa minna rabbika wa minna rabbika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sahabat juara. Bravo. Bravo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya dari perwakilan tamu undangan mungkin di pada sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati Ketua dari dan juga jajaran salam kenal. Nama saya Komen. Alhamdulillah sampai saat ini boleh minjem ya? Kegedeannya jadi rambutnya. Saya ini Pak Orwil dan Bang Mamro yang sebelah saya ini yang ubahan pengurus juga Bang Amri gitu. Jadi dalam hal ini alhamdulillah saya mengucapkan baik terima kasih sudah diundang untuk hadir di acara yang sangat meriah dan juga sangat ini suatu hal yang luar biasa. Semoga ini akan menjadi barokah buat semuanya, buat abang-abang dan juga keluarga, disehatkan rezekinya, disehatkan jasmaninya, tambah juga untuk kemakmuran keluarganya dan juga keharmonisan di dalam rumah tangga. Buat adik-anak dan adik-adik yatim, mohon maaf ya, untuk saat ini di Korwil Jakarta Pusat belum bisa untuk mengundang dikarenakan baru saat ini akan direncanakan. Kita di Korwil Jakarta Pusat memang di tahun ini akan mengadakan santunan yatim piatu tiap bulan sekali. Jadi bukan pada acara-acara tertentu, sebab yang namanya yatim itu sama juga dengan kita, itu manusia perlu makan dan minum. Setidaknya mereka ini
ada apa maksudnya tuh masih dalam tanggung jawab kita. Apapun yang kita dapat seharinya, baik itu berjumlah 100 ataupun 200, di situ masih ada bagian dari anak yatim dan juga orang-orang yang terlantar di musim gitu. Dikatakan halal setelah 25% kita keluarkan untuk membantu mereka, itu baru bisa dikatakan halal gitu. Halal menurut kita, halal menurut Allah beda. Halal menurut kita itu dari pagi keluar, pulang malam ataupun sore, ya kita ngebit, kita dapat, alhamdulillah kita dapat rezeki halal. Belum bisa itu menurut kita halal, belum tentu menurut Al-Quran, ya. Jadi begitu, beri kurang lebihnya. Barangkali kita mau berbicara. Alhamdulillah Pak Mowi sudah hadir di sini. Untuk juga saya di sini juga pendiri, salah satu pendiri Jakarta Pusat, relawan donor darah Jakarta Revolusi ya. Pada saat Jakarta Jakpus Revolution ini belum umurnya belum sampai 1 tahun. Alhamdulillah sudah ada beberapa, belum sampai 100 ya anggotanya ataupun pendirinya di relawan ini, dan masih memerlukan lagi personil yang memang siap menjadi relawan untuk membantu saudara kita, tetangga kita. Gitu. Prioritas kita bantu rekan-rekan ojol, keluarga ojol, sipil, bukan kita nggak mau bantu, kita bantu kalau itu kita kenal, ya gitu. Kalau kita nggak kenal gimana, khawatir nanti jatuh di tangan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Mohon maaf, saya sebagai pendiri harus menjaga anggota saya yang merelakan mematikan aplikasi demi menolong saudara kita sendiri yang terkapar di rumah sakit, tapi di satu sisi dimanfaatkan. Saya nggak sepas, saya nggak mau seperti itu. Kita bantu, kita siap bantu, kita tolong dengan hati yang ikhlas seperti itu. Jadi saya sangat mengharapkan tentunya dengan kedorongan maupun maupun takut maupun ini, tolong bagi anggota maupun jajaran dari shelter Juanda yang siap menjadi relawan untuk membantu saudara kita yang ada di luar sana. Gitu. Yang penting jangan sekali mencari nama, untuk cari kebenarannya, keikhlasannya seperti itu. Ya, satu contoh. Jangan kita mau hitung-hitung. Begitu ya. Dulu ada riwayat seorang pelacur, maaf, ini dijamin masuk surga dikarenakan mau memberikan, mau menolong anjing yang sedang kelaparan, yang kausan. Seorang pelacur punya jiwa sosial luar biasa. Anjing ya, anjing bukan manusia, binatang ya, kita lihat binatang itu oke. Allah jamin yang namanya pelacur ini masuk surga. Kalau relawan donor darah membantu saudara yang sedang terkapar di rumah sakit, apa Allah buta? Gitu, ukurannya seperti itu, ya. Jadi saya mohon untuk rekan-rekan yang ada di sini, mari kita kibarkan untuk Jakarta Pusat, berikan kontribusi untuk Jakarta Pusat, kita kumpul di Korwil Jakarta Pusat, ya. Yang insya Allah kita pun akan menyalurkan aspirasi dari rekan-rekan yang tergabung kalau yang tetap berintu komunitas kita yang tergabung di pusat gitu. Kita jangan mau mencari nama. Mohon maaf, kalau mencari nama gampang, ada pengawalan di lapas kita kesana, ada pengawalan lagi Tangerang kita uber, jadi kita akan dapat nama kita harum, duit kita nggak dapat, nama kita harum, wangi nama kita, itu menjadi nama. Itu
kita pulang ke rumah, nama kita bau bangke, disembak, disambitin sama bini kita, pakai kuali. Lo pulang kemana kemisnya? Lo ngojek, lo buangin bini lo, lo ketemu ngojek. Tapi lo ngikutin pengawalan soal sini, duit agak bawa, begitulah. Jangan mencari nama, kita mencari keberkahan. Selamatkan dulu keluarga kita, baru orang lain, seperti itu. Ya, kurang lebihnya. Jadi mohon maaf jika dikumpulkan ataupun memberikan banyak macam nasihat-nasihat, karena saya pun juga seorang yang fakir, ya, masih belajar untuk koordinasi ataupun silaturahmi. Ya, kita di Ojol ini kenal karena adanya satu jaket sama sama-sama hijau yang memang sekarang ada warna kuning juga, ya. Mudah-mudahan yang oranye pun akan menjadi saudara kita. Ya, insyaallah. Amin. Ya. Itu kiranya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya dari Ketua Korwil Pusat, kami persilakan. Untuk Bang Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini bertepatan dengan satu tahun komunitas shelter Juanda Jakarta Pusat. Yang mana komunitas shelter Jakarta Juanda Jakarta Pusat ini sekaligus menyantuni anak yatim. Luar biasa. Ya, semoga niat baik dari teman-teman shelter track Juanda bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman track shelter Juanda yang sudah mengundang kami pengurus Korwil Jakarta Pusat. Nah, kebetulan tadi Bang Adri juga ngomong ke Anies bahwa shelter track Juanda ini ingin bergabung menambah persaudaraan di wilayah Wadah Korwil Jakarta Pusat. Ya, mudah-mudahan terlaksana. Saya mengharapkan kepada pada seluruh harian pemerintah, kalau memang ingin bergabung di Korwil Jakarta Pusat, kami selaku pengurus welcome, karena di Korwil Jakarta Pusat itu ada 4 divisi. Ada divisi data, divisi energi, divisi humas, dan divisi sosial, yang mana fungsi dan tugas masing-masing itu adalah, kalau kita mau beberin satu-satu, kalau di energi tahu lah, mungkin abang-abang yang menangani laka, eksportin dan lain sebagainya. Kalau divisi sosial, apabila teman-teman komunitas, keluarga inti, dan orang tua kandung sakit, insya Allah kami dari divisi sosial siap memberikan kontribusi kepada teman-teman. Terus kalau divisi data itu, apabila teman-teman komunitas ingin bergabung, data itu yang masuk ke divisi data. Jangan sampai di kemudian hari ada kecoh, bukan anggota komunitas dimasukin untuk minta bantuan melalui diktor. Sama, kita sih nggak nonton ya, tapi supaya nggak kecoh, kita coba sinkronisasi antara nama yang ada di komunitas dengan divisi data. Itulah mungkin fungsi masing-masing. Kalau rumah, masyarakat mungkin ada masing-masing apa-apa dengan komunitas, insya Allah Pak Umat siap turun. Begitu kebetulan dia juga adalah ketua relawan donor darah, yang mana semua itu
kita ojol memang pendapatan pas-pasan ya, tapi insya Allah kita bisa bersosial buat teman-teman yang membutuhkan, entah lewat darah, entah lewat escorting, entah lewat sebagainya. Jadi intinya kita di Jakarta Pusat ini, mudah-mudahan komunitas yang ada di wilayah Jakarta Pusat khususnya menjaga nama baik ya. Apabila di luar sana, contoh ini satu contoh aja, Atrium, yaitu Bang Amri ketuanya, korlatnya bermasalah di luar sana, nggak mungkin Bang Amri ya, yeah, tapi komunitas Atriumnya yang dibawa jelek di luar sana, jelek komunitasnya. Nah kalau memang baik kita di mana-mana, nggak usah wah, nggak usah kita harus disanjung-sanjung. Kalau kita bisa mengkondusifkan saudara-saudara kita yang mungkin laka, yang mungkin cas HP-nya lobet, ya kita bantu, kita geres lah. Ya, jadi nggak perlu wah. Nanti mereka akan bercerita kepada teman-temannya, komunitas ini yang membantu saya di sana, gitu. Jadi kita di sini kerja yang perlu kita lakukan. Yang mungkin mengalami masalah. Halo. Sekali lagi, saya mohon maaf. Apabila dalam angkutan saya ada yang menyinggung dari teman-teman semua, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan dari teman-teman semua, insya Allah kebetulan ada saya, bisa kita sunting ke manajemen. Pertanyaan aja, Bang. Jangan malu, apa kendala di lapangan? Demikian yang dapat saya sampaikan. Dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya kepada kedua kaum wanita. Sambutan selanjutnya mungkin ada dari perwakilan-perwakilan yang lain ataupun dari anggota ataupun dari Bang Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Haikal. Saya korlap Kiraya dan saya duduk di posisi jajaran Korwil sebagai ketua divisi sosial untuk Korwil di Lapangan Besar. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Korwil, di Korwil itu ada 4 jajaran: data, USC, dan Bukton. Bukton sendiri bekerjanya hanya melihat data dari yang sudah dikirim ke pihak data. Kalau memang dari stasiun Sudirman, stasiun Juanda masuk ke wadah mobil, sudah mengirim data. Kalau memang ada yang laka atau ada yang sakit, kita bisa memberikan SOP yang sudah ada di divisi Korwil Jakarta Pusat sebetulnya. Caranya cuma hanya kirim data aja. Siapa yang laka, kami dengan mata telanjang bisa melihat tempat laka dan di mana laka, dari mana komunitasnya. Tapi kalau sakit, kita masih ada tim investigasi, karena mungkin teman-teman udah pernah dengar kasus kejadian Ibu Tani ya. Saya selaku dinas tidak mau berulang lagi ada berita seperti ini. Mengatasnamakan kecerikan
tapi tidak ada izin, jangankan ke saya yang orang bawa dari Korwil, Korwil pun nggak ada. Jadi kalau disikat jangan salahin kami, kecuali kalau memang ada kejelekan. Kalau dari stasiun Juanda sudah bergabung dengan wadah Korwil ingin mengadakan kejelekan, minimal korlap-korlapnya izin pada Korwil untuk mengadakan kejelekan di lampu merah. Jadi anggota dari Korwil yang lewat tidak bertanya-tanya apakah sudah izin atau belum. Ya buat saya, mudah-mudahan stasiun Juanda bisa bergabung di Juanda Korwil dengan berusaha dan bisa bersinergi bersama-sama. Ini dulu pakai tidak. Kasih suruh itu masukan-masukan dong. Biar dia ngomong masukan-masukan. Lagi dengerin ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya mungkin ada tambahan dari perwakilan anggota mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafroni. Asal komunitas saya dari GG Burhan, Manah Tinggi, Jakarta Pusat. Saya di Korwil Jakarta Pusat ini mendampingi beliau Korwil Jakarta Pusat Bang Igor untuk mewakili Bang Igor di Korwil Jakarta Pusat. Nah, di sini kami Jakarta Pusat ada program yang dari SCC, program Sahabat Grabback. Ya, di sini kita sudah berjalan sudah hampir 7 bulan dan di wilayah Jakarta Pusat sendiri ada moderator tersebut dengan Korwil sendiri untuk jadi moderatornya dan ada 5 sub moderator di wilayah Jakarta Pusat. Jadi buat teman-teman Juanda dan sekitarnya, SF siapapun yang mau gabung di SGP Pro silahkan hubungi kami Korwil Jakarta Pusat. Di situ insya Allah akun kita di situ terjamin, terkontrol, dan bila ada teguran dari pihak CS untuk tegur si driver itu tidak langsung di suspend. Ya, di sini alhamdulillah tidak ada suspend bila ada teguran dari customer. Ya, di sini hanya rapor merah yang diberi dari aplikator dan dari aplikator tersebut nanti kirim data ke saya. Ya, jadi ini anggota 1A misalkan, 1A kan saya, 1A-nya ada bermasalah, nanti hanya rapornya yang merah. Ya, dan di rapor merah tersebut nanti saya yang tegur. Ya, saya yang tegur ada 4 kali peringatan dari kita. Ya, dari saya dikasih 3 kali, 4 kali peringatan untuk kesalahan tersebut. Contohnya kayak kemarin nih, anggota dari Bang Amri, sebagai Bang Amri sendiri, ada 3 orang yang bermasalah. Tapi saya tanya, emang benar dia melakukan kesalahan itu? Tapi alhamdulillah setelah gabung di SGB tidak ada langsung suspend. Jadi hanya peringatan aja. Itu pun melalui kami sub moderator Jakarta Pusat. Ya. Ya, jadi ada rapor listnya. List merah itu aduan dari customer. Ya, di sini yang enggak bisa kita pegang hanya kode etik. Ya, kalau untuk kode etik itu langsung dari sistem, ya. Kalau kode etik itu langsung dari sistem dan kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa membantu, itu langsung dari sistem. Tapi kalau masalah teguran, aduan dari customer, insya Allah bisa kita bantu dan tidak ada suspend, itu aja, ya. Di sini ada 2 pilihan, SGP Pro dan SGP Pro Plus. Pro Plus tersebut itu yang berbayar 2.000 dalam sehari, itu dipotong langsung dari dompet tunai, itu perharinya 2.000 rupiah.
dan di situ keuntungannya ada. Di sini ada jasa servis gratis selama 1 bulan 2 kali dan servisnya di basecamp masing-masing sub moderator. Kalau di wilayah Tanah Abang ada di elit Tanah Abang, mekaniknya kita panggil, dia kerjain di situ, jasanya free. Ya, kalau untuk apa, untuk alatnya semua itu ditanggung sama driver. Ya, jadi dia hanya jasa servisnya aja yang free. Sebulan 2 kali, kita dipotong sebulan 60 ribu kan, kali 2 ribu dalam sehari. Hitungannya nggak rugi pak kalau di dikalkulasi nggak rugi. Servis sekarang jasa 45 ribu lah ya, sekali servis itu 2 kali udah 90 ribu, dan keuntungannya di akun juga aman kita ya, tidak ada langsung suspend bila ditegur sama penumpang dan laporan dari penumpang. Jadi untuk itu yang SGP Pro biasa itu yang tanpa bayar itu pun masih bisa dimonitoring ya. Jadi di sini ada 2 pilihan, yang mau bayar silahkan, yang gratis juga silahkan, ada 2 pilihan. Tetap perlakuannya sama, cuman keuntungannya berkurang. Kalau yang nggak bayar ini dia nggak dapat jasa servis, hanya itu aja yang nggak dapat jasa servis. Tapi dikontroling tetap dikontrol. Ya. Jadi untuk center Juanda ini, siapa tahu ada yang bergabung di SGP Pro, silakan temuin Pak Korwil sendiri, Pak Igor, untuk didata. Ya. Terima kasih. Hanya ini aja sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, acara kita lanjutkan kembali, yaitu doa bersama dan pemotongan tumpeng. Pada Pak Ari, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sallamu. Sebelum kita berdoa bersama-sama, saya ingin sedikit menambah dan juga menggarisbawahi saran dan juga yang telah disampaikan oleh para pendahulu. Kita bersyukur sekali ya bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul di sini karena banyak rekan-rekan yang ingin tapi tidak bisa. Ya. Lain syukur la azizan nasukan lengkap satu mina ada tidak sedih. Barang siapa yang mau bersyukur, maka aku akan lambat. Dan barang siapa yang tidak mau bersyukur, dia akan terjaga sangat benar. Dan kita juga yakin, barang siapa yang mau bersyukur, aku punya kacau. Barang siapa yang tidak mau bersyukur, aku punya ya. Nah, kita syukur itu bukan main ucapan saja ya. Jangan dengan syukur, alhamdulillah hari ini aku menarik 20. Alhamdulillah hari ini tunggu 3 kali, tapi menengahin. Jadi yang benar gimana? Ya, kita dapat ketarikan banyak. Tengok kanan, tengok kiri, ambil sedikit uang yang kita dapat. Ini dia masukkan ke kotak amal, yang namanya kotak Jumat. Nah, uang-uang itu nanti oleh pengurus akan dihitung, dikumpulkan, ya disaksikan. Nah, kemudian disalurkan untuk mungkin masjid, musala atau untuk anak-anak yatim. Nah, ini adalah sebagai tanda kesyukuran kita ya, dari Selegram melalui Bapak ya, pimpinan kita dan seluruh anggota-anggotanya sebagai realita syukuran kita kepada Allah. Nah, dengan ini, ya, dengan acara ini, ya banyak nasihat sana sini, intinya supaya ya pekerjaan kita ini ya bocor ya, kita agungkan. Apalagi seperti saya yang umurnya baru 64 ya. Tapi alhamdulillah ya, perusahaan yang menerima orang seperti seumur saya tidak ada. Tapi alhamdulillah ya, kita diberikan kesempatan ya, asal mau. Nah untuk itu ya, di sini kita bisa berdiri.
yang bisa menafkahi dia, anak istri dan juga berbuat baik terhadap anak-anaknya. Kita tahu bahwa barang siapa yang mengaturkan memelihara anak yatim, maka akan dipanjangkan rezekinya, akan dimudahkan ya masuk surga dan juga tentang hidupnya. Nah, harapan saya mudah-mudahan dengan masalah ini hubungan antar pojok satu dengan pojok yang saat yang lain, anggota yang satu dengan yang lain lebih aman, lebih sukses, lebih erat dan lebih bertanggung jawab serta tolong menolong. Dan tujuan akhir adalah akun cecer keluarga bahagia. Ya. Sekian, mudah-mudahan untuk acara yang selanjutnya kita bisa lebih baik lagi, bisa mengundang anak-anak yatim lebih banyak lagi sehingga keluarga kita, keluarga saya terlihat Juanda akan jaya terus bersama keluarga dan juga keluarga sekitar saya terlihat Juanda. Saya kita bersama-sama ya bisa bagaimanakui acara ini dan nanti dilanjutkan dengan acara tumpeng potong tumpeng ya, bukan potong tumpeng pengantin ya, biasanya tumpeng pengantin ya, ini tumpeng potong untuk acara tasyakuran. Mari kita mohon kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a al-abrar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya kita potong tumpeng. Pak Arman, Pak. Udah dipotong-potong. Yang ngerti. Hari Pak Dino, hari. Selamat tahun kami ucapkan. Dolpi. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah untuk kanker kerjaan ini kita terus berkarya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Hari Sabtu. 13 Maret. 2021. Bertempat di Center Grab Belanda. Kita sudah 1 tahun di sini. Alhamdulillah kita sudah 1 tahun, brother. Alhamdulillah, brother. Terima kasih, brother.
Terima kasih yang udah terus. Tamu undangan Bang Igor. Bang Igor, mohon izin Bang Igor untuk menerima simbolik dari kita nih. Bang Igor yang diwakilkan Bang Igor baru ini. Oke. Ya, kita serah terima tumpang. Ini seperti Nelson Flat Juanda yang pertama. Ya, diserahkan dari ketum untuk Bapak Mimor ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Lintas persaudaraan Korwil Pusat WRC Bang Igor. Iya. Oke, dokumentasi cukup. Oke. Terima kasih untuk Bang Igor. Terima kasih Bang Igor. Untuk simbolik dari perwakilan Ibu Yatim. Ya. Alhamdulillah diwakili oleh waketum kita Arwah. Waketum. Terima kasih. Yang tua Pak Didin. Oke. Penutupan untuk yang kader-kader anggota nanti di restoran ini, di restoran. Tapi bayarnya sendiri. Eh, kan ada jam benefit tuh. Bayarnya sendiri. Setelah makan-makan nanti, jangan pada bergegas dulu. Nanti akan ada sesi foto-foto dokumentasi buat Santa Claus. Penutupan dulu nggak? Ya, setelah itu kita makan-makan dulu. Setelah makan-makan sudah selesai, bincang-bincang, baru kita tutup dengan doa oleh saudara waketum kita Pak Arwah. Alhamdulillah. Karena saya itu kan sempak. Karena itu makan udah di sayang belum. Udah makan ini. Sayang belum. Agar semua kegiatan kita, semua aktivitas kita benar-benar diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Sebelum acara ini kita foto dengan doa mari bapak yang masih berdiri untuk doa di pokok silakan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
untuk bawa semua dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua. Selamat milad buat shelter web Stasiun Juanda. Semoga kedepannya kita selalu sukses dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy anniversary untuk shelter Stasiun Juanda. Semoga kedepan makin kompak, solid, solidaritas makin tinggi. Jangan pernah lelah untuk mencari nafkah.
jangan pernah lelah untuk saling berbagi, jangan pernah lelah untuk saling selalu berbuat baik. Semoga grup Shelter Stasiun Juanda kedepannya semakin makmur, semakin berjaya, semakin kompak semuanya. Terima kasih untuk semua para anggota Taruna maupun semua pengurus yang sudah bersedia untuk lancarnya acara anniversary yang pertama ini. Semoga kedepannya grup Shelter Stasiun Juanda tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang sangat konflik, yang sangat fatal. Semoga kedepannya semakin solid. Bravo, bravo, bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal tomat buat bihun paling enak buatan Juanda. Saya ucapin selamat ulang tahun kepada Stasiun Shelter Juanda. Alhamdulillah dalam satu tahun ini kita sudah berjalan yang bagaimana mestinya. Kita mencari rezeki, kita bersilaturahim, kita bersatu di sini dalam ukhuwah Islamiyah juga dan mempererat tali silaturahim. Yang mana di Shelter Juanda ini dengan harapan saya supaya semua ojol yang ada di sini tetap bahu membahu saling bersilaturahim, bersinergi baik dalam bidang sosial maupun bidang yang lainnya. Yang penting di sini kita mengharapkan supaya para taruna Shelter Juanda tetap solid dan jangan berputus asa dalam mencari rezeki, karena mencari rezeki buat kepala rumah tangga adalah jihad fisabilillah. Sekali lagi saya ucapkan kepada Shelter Juanda mabruk alfa mabruk yaum miladi mabruk buat Shelter Juanda yang ke-1 tahun. Ngantri minyak di Bekasi, main peluru di tengah malam. Ayo ucapin banyak terima kasih karena acara ini udah sampai yang sedalam-dalamnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Igor Kapuli, Korwil Jakarta Pusat, mengucapkan anniversary yang pertama buat Shelter Grab Stasiun Juanda. Semoga kedepannya makin kompak, selalu berada dalam bingkai kebersamaan. Amin. Bravo. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Korlap Cikini Raya dan Divisi Sosial Korwil Jakarta Pusat mengucapkan anniversary yang pertama untuk Shelter Stasiun Juanda. Bravo! Selamat sore, perkenalkan nama saya Amri dari Komunitas Mas Atrium. Saya ucapkan selamat anniversary untuk Stasiun Juanda. Bravo, bravo, bravo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mafroni dari Komunitas Burhan Tanah Tinggi Jakarta Pusat. Saya jadi Wakil Korwil Jakarta Pusat juga. Mengucapkan anniversary buat Shelter Stasiun Juanda yang ke-1. Semoga makin jaya dan solid selalu. Bravo, bravo, bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko di komunitas di GSSI Kretno Sudirman, bagian divisi sosial. Ya, selamat anniversary yang pertama untuk Stasiun Juanda yang pertama. Semoga kedepannya semakin solid, makin berjaya. Bravo, bravo, bravo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komeng, Korlap dari ETS, atau tetap sahabatku. Sekaligus pengurus Korwil Jakarta Pusat, Humas. Dan juga saya selaku pendekat ataupun pendiri dari Relawan Donor Darah Jakarta Pusat Revolution. Semoga untuk Stasiun Shelter Juanda 1 yang pertama semakin solid ke depannya dan buat jajaran Shelter Juanda semakin sehat walafiat. Bravo, bravo. Oke, nama Ane Mariono nih dari Komunitas Stasiun Sudirman, Grab Now Stasiun Sudirman. Kami ucapkan dari mewakili dari Grab Now Stasiun Sudirman dan peserinya yang pertama untuk Stasiun Juanda. Semoga selalu sukses, bravo, dan selalu bekerjasama, berkomunikasi, dan loyalitas yang lebih utama. Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adel mewakili Stasiun Tanah Abang mengucapkan selamat anniversary untuk Shelter Grab Stasiun Juanda. Yang pertama, semoga makin kompak, makin solid. Bravo untuk kalian semua. Lanjut, Johan Anda. Selamat ulang tahun untuk Shelter Juanda. Saya dari WRC GNS, selamat mengucapkan
selamat ulang tahun yang pertama. Semoga semakin solid dan semakin jaya. Amin. Oh. Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama saya Taufik Gunawan, mewakili dari CLBR Jakarta Pusat. Selamat ulang tahun ke-1 anniversary Stasiun Senter Juanda. Bravo, bravo, bravo. Semangat terus. Oke. Terima kasih buat yang enggak bisa gua sebutin namanya satu persatu dan tamu undangan yang terhormat. Terima kasih juga. Iya enggak? Terima kasih buat korlap gue, ketum gue. Iya enggak? Terus anggota-anggota gue mudah-mudahan terus solid. Iya iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, bravo. Saya sebagai hal ini sebagai sekretaris mengucapkan selamat 1 tahun Senter Juanda, semoga jaya terus. Maju, bravo, bravo, bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari, disebut Ari. Pada kesempatan ini, alhamdulillah saya bisa hadir dalam acara ulang tahun Senter Juanda yang pertama kali. Dan tentunya dalam kesempatan ini saya berharap mudah-mudahan kedepannya acara demi acara yang baik ini bisa dilanjutkan, terutama sebagai realita grup Senter Juanda mengumpulkan dana secara sukarela dari grup untuk dibagikan kepada anak-anak yatim ataupun kadang-kadang musola ataupun masjid-masjid. Semoga dengan adanya kerjasama yang baik antara konsorsium yang satu dengan lain bisa guyub rukun, membangun kesempatan bersama dan mencari rezeki yang halal dan barokah sehingga keluarga menjadi sehat walafiat dan juga barokah. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri sebagai ketua URC Grab Shelter Juanda. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Grab Shelter Juanda. Mudah-mudahan semakin jaya, sukses, bersinergi dan tetap jaya. Bravo, bravo, bravo Shelter Juanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar. Selamat ulang tahun pada Shelter Grab Stasiun Juanda yang pertama. Dengan harapan semoga kedepannya semakin maju, semakin kompak dan semoga jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Shelter Juanda ulang tahun yang pertama. Tetap jaya, solid sampai kapanpun. Salam satu aspal. Bravo, 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 bravo. Alhamdulillah saya dari Lemong. Satu ucapan anniversary untuk Shelter Juanda yang ke 1 tahun. Mudah-mudahan di 1 tahun ke depan ulang tahun yang ke depan kita semakin maju, semakin jaya, semakin kompak dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Shelter Grab Juanda. Kita udah berapa ya? Satu tahun di sini. Insya Allah kedepannya kita lebih solid, sukses. Terus maju terus untuk Shelter Grab Juanda. Jangan lupa transparan ya deh, transparan sih deh. Iya. Oke. Jangan lupa. Jangan baperan nih. Oke. Jangan baperan nih, udah 1 tahun, Bro. Hah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Bravo. Saya Lady Grab, Shelter Juanda. Nama saya Ramawati, mengucapkan selamat ulang tahun anniversary yang pertama untuk Shelter Juanda. Semoga makin solid, kompak, eksis dan selalu ada untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy anniversary yang pertama untuk Shelter Grab Stasiun Juanda. Semoga makin solid, kompak, dan semangat. Bravo! Saya nama Saniman dari Karanganyar. Semoga Shelter Juanda maju selalu. Amin. Ucapan? Selamat ulang tahun untuk Shelter Juanda. Yang ke-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan Abdadat atau Setiawan pribadi. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk Shelter Grab Juanda. Semoga
kedepannya makin solid dan kompak selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Gamaliel mengucapkan selamat ulang tahun untuk shelter Juanda yang pertama. Semoga shelter Juanda semakin jaya, maju dan sukses. Yes, yes, yes. Nama saya Yudi dari tukar saya shelter Juanda. Semoga ulang tahun shelter Juanda ini selalu semakin kompak, sukses selalu. Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wika dari Sunter, asli Cirebon. Selamat ulang tahun Grab Juanda. Semoga tetap jaya satu tahun. Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni, anggota shelter Grab Juanda, mengucapkan selamat ulang tahun buat shelter Grab Juanda yang pertama. Semoga semakin solid, semakin maju. Semoga persaudaraan semakin erat. Bravo! 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 Ucapan ulang tahun dong. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ulang tahun. Grab shelter Juanda yang satu. Semoga umur jadi panjangin. Sukses selalu. Sukses selalu. Bravo! 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 Cuman tabung oksigen doang gak ada. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.